Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Kali ini langsung saja kita mau bahas tentang bagaimana caranya mendapatkan subscriber alami dan penonton yang banyak. Ini juga menyikapi fenomena yang sedang terjadi di beranda YouTube saya khususnya. Perang antar channel besar atau saling apa ya namanya saling dalam tanda kutip saling serang ya, atau dalam tanda kutip juga saling berseteru, ini dalam tanda kutip loh menurut saya. Kenapa? Karena dua channel besar ini saling sedikit banyak membuli lah versi mereka tutorial-tutorial satu sama lainnya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga mengikuti dua channel besar ini dan tutorial-tutorial dari beliau-beliau ini juga saya laksanakan, saya terapkan di channel saya ini. Yang pasti dua channel besar ini sebenarnya kalau menurut saya mereka ini, beliau-beliau ini tidak berseteru dan tidak saling serang. Justru kedua channel besar ini mengajarkan kepada para penontonnya, pada subscribernya, bagaimana nih cara saling dukung yang benar tanpa sub for sub, saling dukung yang benar tanpa sub for sub. Nah, dua channel besar ini mengajarkan hal yang seperti itu. Bagaimana kok bisa seperti itu? Simak kelanjutannya dari perseteruan dua channel besar ini versi atau menurut pemahaman saya. Oke, kita lanjut setelah nanti habis sholat Jumat, karena ini sudah adzan, entah itu ini hari Jumat dan sudah adzan, kita mau sholat Jumat dulu. Kalau menurut saya pribadi, dua channel besar ini pasti sobat YouTube semua sudah mengerti ya. Yang pertama Bang Timon Adioso, dan yang kedua adalah channel yang benar-benar fenomenal, baru satu bulan subscribernya sudah 20 ribuan lebih, Bang Insan Tutor. Dengan versi masing-masing beliau-beliau ini berpendapat dan ber apa ya namanya tetap dengan versinya masing-masing. Tapi menurut saya beliau-beliau ini tidak berseteru sebenarnya, sama yang seperti saya katakan sebelumnya. Beliau ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana cara saling dukung yang benar, tapi bukan sub for sub. Bagaimana bisa begitu? Karena kenapa? Yang satu menyebut nama channel, yang satunya lagi memasukkan nama channel di dalam konten videonya, nama channel lain. Dengan demikian secara tidak langsung channel yang menyebut nama channel lain di dalam kontennya itu mempromosikan channel tersebut. Jadi ini sebenarnya saling dukung di antara dua channel besar, dan bagaimana caranya agar kedua channel besar ini bertukar penonton, bertukar subscriber. Karena dengan mereka menyebut nama channel satu sama lainnya di konten-konten beliau-beliau ini, pengikut beliau satu sama yang lain pasti penasaran. Pengikut Bang Insan Tutor lalu mengklik kontennya Bang Timon Adioso, channelnya Bang Timon Adioso. Begitu pula dengan pengikutnya Bang Timon Adioso pasti juga mengklik dan penasaran dengan channelnya Bang Insan Tutor. Nah, hal ini sebenarnya sudah disampaikan salah satu channel besar yang videonya juga saya simak. Saya juga mengikuti beliau. Satu channel besar ini yang antipati, benar-benar antipati dengan yang namanya sub for sub. Tapi dia menganjurkan saling dukung yang benar. Video beliau sempat saya tonton adalah yang seperti ini, yang dilakukan dua channel besar ini, Bang Insan Tutor dan channelnya Bang Timon Adioso, yaitu saling menyebutkan nama channel satu yang lainnya. Dengan begitu, dengan tidak langsung promosi channel yang lain itu di konten channel yang lain juga. Jadi mempromosikan channel lain dengan secara tidak langsung di channel yang lainnya juga. Jadi
channel Bang Timon Atioso menyebut nama Bang Insan Tutor itu mempromosikan secara tidak langsung. Dengan begitu nanti Bang Insan Tutor pasti membalas dari view yang Bang Timon Atioso atau konten video itu nanti dibalas lagi oleh Bang Insan Tutor juga menyebut namanya Bang Timon Atioso. Dengan begitu secara tidak langsung promosi antar channel ini terus berlangsung. Hal ini dikuatkan dengan tutorial versinya Bang Den JC. Salah satu kontennya sudah pernah saya lihat ya, sudah pernah saya tonton sampai full. Itu juga begini, juga seperti yang dilakukan dua channel besar ini, saling promosi di antara dua channel tanpa sub for sub. Salah satunya seperti ini, jadi saling menyebut nama channelnya di kontennya masing-masing. Dengan begitu channel-channel tersebut mempromosikan channel yang lain di dalam kontennya video masing. Nah ini sebenarnya perseteruan dalam tanda kutip ya, menurut saya ini sebenarnya bukan perseteruan atau bukan saling serang. Ini adalah metode di mana mempromosikan channel yang lain ke channel kita atau channel kita mempromosikan channel yang lainnya. Ini metode saling dukung tapi bukan sub for sub, seperti hal ini disampaikan oleh channel yang besar lainnya Bang Den JC. Ada di video Bang Den JC, salah satu videonya saya lupa judulnya, menyebutkan tentang cara saling dukung antar channel tapi bukan support sub. Ya, salah satunya caranya seperti ini, seperti yang dilakukan dua channel besar ini. Jadi dua channel besar ini sebenarnya menurut saya tidak berseteru, tidak saling serang tapi mereka ini saling mempromosikan channelnya masing-masing. Ini sebuah kerjasama yang luar biasa, saya salut. Semoga saya juga bisa seperti beliau-beliau ini, karena terus terang saya mengikuti beliau-beliau ini ya, Bang Timon Atioso, Bar Insan Tutor, dan Bang Den JC. Masih ada beberapa channel lain yang saya ikuti seperti Kotaro Kreatif, Bang Bawan, dan Bang Yuna Tutorial. Semuanya saya ikuti dan semua saya coba terapkan, walaupun saya belum bisa mengikuti kelas dari channel-channel besar tersebut karena ya terkendala masalah budget. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Yang digaris bawahi adalah kedua channel besar ini tidak berseteru dan tidak saling serang, tapi mereka saling mempromosikan satu sama lainnya dengan cara membuat sesuatu yang sedikit seperti saling serang. Sebenarnya tidak, karena sesama konten kreator, sesama YouTuber, apalagi masih satu Indonesia, ada komunitasnya YouTuber Indonesia. Saya yakin mereka selalu berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, ini salah satu kerjasama yang membuat viral dan menambah subscriber serta jam tayang di antara kedua channel ini. Saling tukar subscriber, saling tukar penonton dengan secara tidak langsung membuat sesuatu yang viral dan fenomenal sekali. Terima kasih Bang Timon Atioso, terima kasih Bang Insan Tutorial, terima kasih Bang Den JC, Bang Wawan Kotaro, dan Bang Yuna Tutorial. Matur nuwun atas referensi ilmunya, semoga saya bisa seperti Anda-Anda, dan semoga Anda-Anda semua selalu sehat dan selalu berkreator. Matur nuwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula, boleh lelah tapi jangan menyerah. Terima kasih.